guys. Palang-palang na ito. Solar na lang pinginiman. Alis mo. Guys. Sabang na. Ay, tulupan diba? Tulupan. Sunan kan? Eh, palagi ko terpilo na. Oh, ganda nila. Ay, masin nila. Kan? Ate nila. Ito ang doon. Ito ang lumiti kong anan, may buwan na rin. Mamukot sikil-sikil manis na yun. Sito tamna na nun ng senior tong kan? Sikil-sikil na yun. Abang, it is. Sige. It is kan? Mantap. Ini Bang Manis. Sini lagi duduk santai ya. Ya juga Tulang Lubis yang lagi megang kendali menuju Kota Bandung. Kota hujan. Satu saat tapi lagi ini orang bukan. Orang lagi berpikir-pikir mana kita sangai si supir. Itu Banon. Nipur baru komandan ini pura oh sih bukan ya telepon nih berarti ya saya kerja di sini. Sini teman-teman ya tertulis untuk loket LS Jembatan Merah ya. Itu tujuannya ke Tanokan Medan Bukit Tinggi, Padang Jambi, Palembang, Lampung, Jakarta, Bogor, Jakarta, Semarang, Surabaya, Jember. Ini yang tertera ya untuk dilakukan oleh Jembatan Merah. Teman-teman semua ya, saya hari ini berada di rumah makan Nita Selera. Di sini bersama cincu dari 234 ada Bang Kandar bersama pemilik dari bus 234 ya, namanya Bang Ateng. Nah, ini dia lagi ngobrol, lagi bincang-bincang bersama di rumah makan Nita Selera. Karena di untuk Nepin 234 barusan tiba di rumah makan Nita Selera ini ya teman-teman pada jam 3.15.30 ya. Ini untuk Bang Ateng ada Bang Kandar. Nanti kita habis ngobrol kita cari dulu kata-kata dari Bang Ateng pemilik dari bus 234. Orang kalah karena orang.
Naron may kirma bang. Naron na. Bandung-Bandung. Ini kan teman-teman kampung atau desa dari kru 99 ya. Dari kita Cok Manis sama Idris. Lokasinya di desa Lumban Pasir. Ini masih kecamatan Pambangan ya teman-teman. Ini ya teman-teman, tadi selama perjalanan saya ya, dari Padang Sirimpuan menuju Kota Nopan dengan ikut Mobin 399 ya teman-teman. Sini bersama Pak Idris, ada tadinya kawan kita Cok Manis, juga satu lagi Idris ya kalau nggak salah namanya. Di sini lagi istirahat di loket atas ketenangan kita. Dari dulu informasinya sama Pak Lubis, mohon pamit sama Pak Lubis sama teman-teman krunya ya di rumah makan di Tasedera. Ya, teman-teman, sebelum keberangkatan Mobin 399 menuju Kota Bandung, di sini masih ngumpul di rumah makan Duta Selera ya, bersama anak saya yang namanya Ali Muksin. Nah, ini dia yang pakai jas hitam, namanya Ali Muksin ya, yang sekarang lagi kuliah di Jogja. Jadi untuk saat ini saya yang melanjutkan video-video selanjutnya ya. Jadi karena tugasnya sekarang kuliah, jadi saya disuruh untuk meneruskan akun dari Ali Muksin Official. Di sini juga ada Bang Lian, ada saudara kita juga Bang Cok Manis, ada juga Pak Dubis, juga ada Idris. Ini dari abang juga, abang dari drivernya juga dari 39. Namanya siapa bang? Bang, nama abang siapa bang? Cak Unang. Mantap juga. Cak Unang. Abang Cak Unang, itu nama driver dari Mobin 399 ya. Nanti setelah dari keberangkatan dari LS Kota Novan menuju Bandung, selamat sampai tujuan. Full sewa nanti sama sama paket ya. Nah, inilah untuk video kami saat ini. Saya sudah ingin ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan selamat ya bos. Nah, disini untuk Mobin 399 ya, berangkat menuju Kota Kembang yaitu Bandung. Di sini Ucok Manis berangkat setelah selama seminggu parkir di loket LS Ketenopan. Selamat jalan untuk Mobin 399. Sekian dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.